Ngotot boikot keluarga Ahmad, Farhad Abbas sebut Sanas tidak akan diceraikan. JJ takut miskin. Perselingkuhan Sanas dan Randy Janet tampak semakin jelas manakala keduanya mengakui perbuatan mereka. Namun publik justru geram dengan sikap JJ yang bak menerima telah diselingkuhi Sanas dan Randy Janet beberapa kali. JJ bahkan menyebut Sanas adalah wanita mulia yang dimilikinya setali dengan sang ibu. Melihat tingkah JJ, Farhad Abbas rupanya memiliki penilaian sendiri. Farhad Abbas merasa JJ tidak mungkin menceraikan Sanas dengan dugaan takut miskin. Diketahui Sanas memang bukan dari keluarga biasa saja. Ia merupakan adik bungsu Raffi Ahmad. Karena itu Farhad Abbas lantas menilai Sanaslah sumber pendapatan di rumah tangganya. Dilansir dari YouTube Intent Investigasi, Farhad Abbas menganggap JJ Govinda tidak akan cerai karena merasa takut miskin hingga masih ketergantungan dengan Sanas. Apakah dia benar masih dalam pengaruh keimanan atau mungkin pengaruh obat-obatan gitu? Jadi menurut saya rasa mungkin juga bisa aja pengaruh ketidakmampuan secara ekonomi sehingga bisa dia jadi begitu bergantung pada wanita. Makanya saya bilang cek kembali, ungkap Farhad Abbas. Apakah ini dalam artian masih merupakan eksploitasi atau mungkin saja ada faktor ekonomi di balik itu, bukan sebagai laki-laki juga sebagai ekonomi, tapi mungkin wanita yang jadi pendapatan keluarga. Bahkan hal ini juga sampai membuat Farhad Abbas menilai jika JJ Govinda bukanlah pria yang tegas. Pada dasarnya, seseorang yang istrinya waktu itu sudah melakukan selingkuh, kemudian kedapatan dan terbuka, lelaki lawannya itu sudah mengakui, maka kemudian masih dikatakan dia adalah wanita mulia, maka itu perlu untuk diperiksa kesehatan. Sementara itu Farhad Abbas bak tidak bisa menahan rasa geram dengan Sanas, ia bahkan meminta keluarga Ahmad diboikot. Farhad Abbas merasa keluarga Ahmad itu hanya mencari uang saja dan tidak memikirkan permasalahan yang ada. Bahkan hal ini juga sampai membuat Farhad Abbas menilai jika JJ Govinda bukanlah pria yang tegas. Pada dasarnya, seorang yang istrinya waktu itu sudah melakukan selingkuh, kemudian kedapatan dengan laki lainnya. Sementara Farhad Abbas bak tidak bisa menahan rasa geramnya dengan Sanas. Ia bahkan meminta keluarga Ahmad diboikot. Farhad Abbas merasa keluarga Ahmad ini hanya mencari uang saja, tidak memikirkan permasalahan yang ada. Di tengah kabar perselingkuhan, Sanas dinilai tidak dewasa, tidak memikirkan masalah ini secara serius. Video joget lantas menyita perhatian sejumlah pihak termasuk dari pakar hukum. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Secara gamblang, Farhad Abbas menyebut jika tabiat mereka didasari dengan banyaknya jumlah followers di medsos. Karena mereka ini keluarga besar di media sosial yang punya followers puluhan juta. Merasa geram dengan prank yang dinilai tidak pantas, tidak tanggung-tanggung, Farhad Abbas meminta untuk memboikot Sanas beserta kakak-kakaknya. Kalau perlu diboikot juga sama kakak-kakaknya, sama ipar-iparnya deh sekalian. Farhad Abbas berdalih agar keluarga besar bermarga Ahmad tidak hanya fokus mencari uang saja.